Selamat pagi, siang, sore, malam, atau tengah malam, tergantung kapan nonton. Dan kembali lagi bersama saya, Danny Moldes. Dan saya, Sutar Maji, dalam pertarungan terepik di Century ini, Paket Bini! Oh yeah! Dari sekian banyak permintaan yang masuk redaksi kami untuk kembali mengadakan perlombaan stupid di dunia stupid berisikan orang-orang stupid dengan kelakuan stupid. Inilah Paket Bini. Spill siapa saja pertarung kita kali ini, Bung. Dari sudut kiri sofa ada Abdul, seorang karyawan kantor yang lagi dapat libur panjang gara-gara tanggal merah berjejer dari hari Kamis libur Isra Mi'raj. Hari Jumat meliburkan diri bersama-sama dan Sabtu Minggu libur karena emang Sabtu Minggu. Kapan lagi coba dapat libur panjang dadakan di tengah tahun? Namun karena Abdul Maglis malas gerak spesialis, dia lebih memilih main HP di rumah dan enggak jalan-jalan ke puncak. Dan dari sudut dapur ada Novi, seorang ibu rumah tangga yang dirumahkan oleh suaminya Abdul. Hobi utama dan satu-satunya hobi dia adalah pesan paket COD. Nah ini Bung, ini orang yang akan menginisiasi pertarungan epic kita kali ini. Berhubung suaminya sedang libur panjang di rumah, ibu dari dua anak ini memanfaatkan momen tersebut untuk belanja online sebanyak mungkin supaya paket-paket tersebut dibayarin sama suaminya dan dia bisa menyelamatkan uang belanja. Oh yeah. Isi paket. Baik, kita lihat sama-sama pemirsa, Kang. Paket datang menandakan pertarungan mereka sudah dimulai. Siapa kira-kira yang akan menerima paket tersebut? Abdul, masih kepura-pura main HP? Nice. Novi, masih sepik-sepik cuci piring? Gokil. Kedua petarung kita sama-sama egois, Bung. Tapi kalau dilihat di raut mukanya Novi, dia agak khawatir ya, Bung. Sepertinya dia khawatir paketnya nggak diterima. Kayaknya paket kali ini agak krusial, Bung. Mungkin blush on atau pensil alis. Misi paket. Kembali lagi abang paket dengan panggilan alamnya mengguncang hati dan sanubari Abdul dan Novi membuat taruhan ini semakin panas. Siapakah di antara mereka yang masih Papa, bisa bertahan? Papa, itu ada orang di depan, aku lagi nyuci. Oh, langkah yang bagus ya Novi menggunakan piring sebagai alibi merupakan kejeniusan yang dapat merusak pertahanan benteng Takeshi daripada hati Abdul. Rauk wajah santai Abdul seketika berubah menjadi malapetaka ketika tendangan tajam menusuk langsung ke pendirian Abdul sebagai kepala rumah tangga. Apakah ini detik-detik di mana kita akan menyaksikan seorang Abdul akan dilengserkan dari jabatannya sebagai Papa, kepala? Papa, itu ada orang di depan. Double kill. Oh yeah. Combo skill ultimate yang dilontarkan wanita ini sulit untuk dilawan, Bung. Sampai kapan kira-kira Abdul dapat menerima? Oh, bentuk pertahanan yang menjadi simbol harmonisasi kelaki-lakian Abdul sulit untuk ditembus, Bung. Membuat lawannya mati kutu, mati langka, dan mati akal sehat. Namun Novi sang housewife warrior tidak mudah menyerah, Bung. Strategi apa yang kali ini dipikirkan oleh Novi, kita lihat. Ada telepon masuk. Halo? Dengan Mbak Novi ya? Ini saya mau ngantar paket udah di depan rumah Mbak. Oh, malam sudah berbicara, pemirsa. Tidak ada cara lain yang dapat diambil selain menyerah. Semua langkah sudah habis. Semua siasat sudah tidak berguna. Semua skill masih cooldown. India Sovelanger. Kelihatannya Novi sudah benar-benar bingung, Bung. Apakah ini akan menjadi akhir dari perjuangan cinta dari wanita sang pelopor egoisme kita ini? Nih, Bang. Kita sudah dapat pemenangnya, pemirsa. Tadi sangka, tadi duga. Kali ini kaum laki-laki lah yang menang. Mama, dompet papa di mana ya? Itu di atas pupet. Oh iya, tadi ngambil duitnya buat bayar paket. Gak habis pikir, di luar Nurul terherman-herman gak masuk Haikal. Hanya dengan slap sekali saja menemukan celah, Novi langsung masuk dan mengembalikan geladang. Selamat, selamat kepada Novi. Kali ini kita sama-sama menyaksikan Abdul yang sedang berada di zona aman, pemirsa. Jauh dari rumah dan sedang berada di kantor membuatnya lepas dari jeratan bayar paket COD yang memeras kedua ginjal Abdul. Isi yang sedang... Isi paket atas nama Bu Novi. Oh, paketnya dikirim ke kantor Abdul, pemirsa.